game Sakura. Oke guys, pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi game Sakura School Simulator guys. Nah, pada video kali ini aku bakal review bangunan dari kalian lagi guys. Nah, kira-kira dari siapa saja ya guys ya. Kalau begitu, langsung saja kita mulai videonya. Halo guys, kembali lagi bersama aku Sakura Chan. Yeay, pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi game Sakura School Simulator. Oke guys, pada video kali ini kita bakal review lagi bangunan-bangunan dari kalian guys yang unik-unik ya. Nah, katanya di Sakura School Simulator itu ada Ka'bah guys dan juga ada teka-tekinya guys. Nah, pastinya kepenasaran kan kira-kira dari bangunan siapa saja ya guys ya. Nah, tapi sebelum videonya, alangkah baiknya buat yang belum subscribe channel ini, kalian klik tombol subscribe. Buat yang belum subscribe, dan jangan lupa juga kalian kasih like video ini sampai tembus 10.000 lebih ya, agar kita lanjut ke next part video. Oke guys, sekarang langsung saja kita mulai ya guys ya untuk review bangunannya. Nah, di sini kita bakal berangkat pakai mobil ya, karena kita bakal berangkat naik haji guys, dan kita bakalan ajak beberapa teman-teman kita guys. Nah, seperti biasa, Sakura-chan. Iya, ada apa Sakura-chan? Ayo kita berangkat ke Kak Ji. Ayo kita berangkat ke Ka'bah Sakura-chan. Wow, beneran kah ada Ka'bah? Iya. Oke, kita langsung saja let's go ya guys ya, untuk pergi ke Ka'bahnya ya guys ya. Wah, kita bisa itu guys, naik haji virtual guys. Oke, kita bakalan ajak teman-teman kita yang ada di sekolah guys, yang agak alim ya guys ya. Atau kita ajak ini guys, yang Pak Tua ini. Oke, kita ajak guys. Pak, pada Isaito. Tunggu dulu Pak. Gini Pak, kami mau ajak Bapak. Bapak mau nggak berangkat naik haji? Wah, beneran, Bapak mau dong. Oke, kita ajak guys. Nah, tapi sebelumnya itu kita ganti dulu ya guys ya bajunya itu. Pakai baju ini guys, kalau kalian nggak tahu baju ini. Nah, ini guys. Wah, wah guys, kocak. Buat bapaknya. Oke, nggak apa-apa ya guys ya, biarkan saja ya. Nah, oke, selanjutnya lagi kita bakal ajak lagi teman kita yaitu di sini guys, yang ada di petinju itu. Soalnya dia cewek teman-teman, untuk teman Sakura-chan-nya nanti ya guys ya. Oke, kita bakal langsung aja jemput dia ya kan. Nah, kita sudah sampai teman-teman. Wah, langsung tembus guys. Nah, ayo si Mika, kamu mau ikut aku nggak pergi ke Ka'bah? Wah, mau banget dong. Nah, tapi kamu harus ganti baju dulu. Harus ganti baju menjadi casual nomor 2. Nah, ini dia guys. Oke, sekarang sudah pakai hijab dan juga pakai peci semua guys. Nah, sekarang langsung aja kita let's go ya guys ya. Nah, oh iya, kita belum masukin ID-nya teman-teman. Nah, oke, kita bakal masukin ID-nya ya guys ya. Nah, jadi bangunannya itu dari Kairi Uniswa guys. Nah, oke, kita langsung aja masukin ID-nya guys. Nah, jadi guys, di sini ada 2 ID ya. Sekarang kita masukkan ID yang pertama nih teman-teman. 50 16 2008 72 21 38. Nah, sekarang kita langsung aja kita download. Nah, sekarang kita sudah mendownload ID-nya guys. Sakura-chan ada di mana letaknya? Ini Pak, lokasinya sekitaran 300 meter dari sini. Wow, kayaknya deket ya. Iya Pak, pastinya deket itu teman. Nah, aku nggak sabar lagi guys. Kira-kira bangunan apa ya guys yang pertama ini ya? Oke, kita bakalan 300. Wow, ternyata ada itu guys. Widih, masjidnya gede banget guys. Oke, aku gak sabar lagi teman-teman untuk pergi ke sana. Ayo teman-teman. Wah, bagus banget masjidnya. Iya Sakura-chan, bagus banget kan. Oke guys, sekarang langsung saja kita masuk ya guys ya. Oke, langsung saja kita parkirin di mana nih guys. Oh, oke, kita parkirin di sini guys. Sakura-chan, kayaknya kita bakalan ambil wudhu dulu deh. Soalnya ini masjid. Oh, betul juga ya Pak. Ayo, kita ambil wudhu dulu teman-teman. Oke, kita ambil dulu wudhu dulu ya guys ya. Nah, ini wudhunya teman-teman. Oke, kita ambil wudhu dan kita sholat aja ya guys ya. Ayo kita sholat. Wah, kocak. Kocak, ternyata bukan guys. Ternyata itu ada kamar mandi. Masa kita mau sholat di kamar mandi ya guys ya. Oh, ternyata kita salah guys. Kita salah ambil wudhu guys. Wah, ternyata di sini guys ambil wudhu prianya. Tapi nggak apa-apa ya guys ya, sudah terlanjur ya. Oke, kita sholat dulu teman-teman. Yang jadi imam siapa Pak? Kamu atau saya? Kamu aja deh. Ya udah deh Pak, aku jadi imam ya. Oke, kita sholat guys. Ya.
Oke. Eh, mau ngapain, Pak? Wah, parah nih, Pak, guys. Mau menyatu dengan rumah kita, guys. Nah, ini adalah tempat imam. Imam bukan, guys. Untuk ceramah ya, guys, ya. Oke, bagus ya, guys, ya. Untuk dekorasinya kayaknya sama seperti di video sebelumnya ya, guys, ya. Tuh, ada dekorasi dinding, ya kan? Tapi yang ini lebih indah ya, guys, ya. Soalnya banyak sekali dekorasi-dekorasi dan banyak sekali lampu-lampu dan banyak sekali kipas angin ya, guys, ya. Pokoknya lebih mewah ya, guys, ya. Eh, kalian ngapain nunggu di sana? Sini-sini. Ngapain ya, guys, ya? Oke, teman-teman, sekarang coba ya kita ke sana ya, guys, ya. Wow, kayaknya ada yang indah tuh, guys. Wow, di sana ada Mekah, guys. Tapi sebelumnya itu coba kita lihat di sini ya, guys, ya. Oh my god, ternyata di sini depannya, guys, Masjid Baitur Rahman, guys. Kita tadi salah masuk, guys. Ya, nggak apa-apa ya. Nah, di sini itu banyak sekali kubahnya, guys. Dan banyak sekali dekorasi ini, guys. Ikon berbentuk ini sabit, guys. Widih, keren banget ya, guys, ya. Tuh. Wow, aku jadi terpesona dengan masjid ini ya, guys, ya. Nah, di sini ada juga ini, teman-teman, beduk ya untuk sahur. Bagus ya, guys, ya. Eh, by the way, teman kita tadi mana ya, guys, ya? Si Semika. Yaudah deh, kita lupakan. Sakura-chan, ayo kita ke sana. Ayo, let's go. Nah, teman-teman, kita lanjut ke sini ya, guys, ya. Wow, ternyata di sini ada Ka'bah, guys. Keren banget ya, di Sakura Kusumator ada Ka'bah ya, guys, ya. Wow, ini apa ya, guys, ya, namanya? Aku lupa, teman-teman. Coba teman-teman yang tahu, yang ingat, coba kalian komen di bawah ya, guys, ya. Setahu aku ini batu hitam atau apa ya, guys, ya. Aku lupa ya, teman-teman, ya. Apakah pintu ini bisa dimasuki, guys? Aku jadi penasaran ya. Tapi sebelumnya itu kita coba dulu lihat, guys. Di sini ya. Apa nih, guys? Replika Ka'bah, tempat pelatihan manasik haji warga Sakura. Oh, ternyata ini adalah Ka'bah replika, guys, untuk latihan untuk para warga Sakura, guys. Oh, jadi ini tempat latihan, guys. Tapi bagus ya, guys, ya. Nah, di sini apa, teman-teman? Replika makam Nabi Ibrahim. Wow, Sakura-chan, ternyata itu adalah makam. Iya, Pak, ini makam. Makam Nabi Ibrahim ya, tapi hanya replika, teman-teman. Nah, coba kita lanjut di sini ya, Pak, ya. Nah, di sini adalah tempat pertama kalinya Nabi Muhammad SAW belajar sholat dengan malaikat Jibril, guys. Widih, kayak asli ya, guys, ya. Ada petunjuknya juga, teman-teman. Wah, Sakura-chan, aku pengen masuk ke dalam sini. Oke, Sakura-chan, aku juga pengen masuk nih, teman-teman. Nah, coba ya, guys, ya. Coba kita masukin nih, teman-teman. Apakah di dalam Ka'bah ini ada sesuatu, guys? Kita masuki ya, guys, ya. Semoga ada ya, guys, ya. Satu. Wow, apa nih, guys? Aku tidak tahu, teman-teman. Berbentuk bulat, teman-teman, tapi isinya kosong, guys. Coba ya kita lihat lagi, guys. Widih, ternyata ada apa nih, guys? Emas ya atau apa ya? Nggak tahu ya. Coba kita keluar ya, guys, ya. Pakai kita. Wah, tidak bisa, guys. Tidak bisa dimasuki. Tuki, kamu sih, Sakura-chan. Udah tahu itu adalah Ka'bah. Masa dimasuki? Oh iya ya, guys, ya. Oke, teman-teman, seperti realistik banget ya, guys, ya. Oke, aku sudah like bangunan ini. Dan sekarang kita lanjut lagi ke ID yang selanjutnya, guys, yaitu ID teka-teki, guys. Widih, coba ya kita masuki. Oke, jadi ID yang selanjutnya itu Ri Aisyah Mahria Lisha Lisha, guys. Sekarang kita masuki ID-nya ya, guys, ya. 99161793180943. Langsung saja kita download. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah mendownload ID-nya. Sakura-chan, Sakura-chan, coba deh kamu lihat di belakang. Emangnya ada apa sih, Pak? Oke, aku lihat belakang ya, Pak. Oh my god, ternyata ini dia, guys. Teka-tekinya, widih, pastinya seru banget ya, guys, ya. Oke, ada apa sih, guys? Oh, ternyata estetik banget, teman-teman. Wow, ada sebuah ruangan, guys. Nah, apakah ini adalah teka-teki di dalam ruangan ya, guys, ya? Widih, keren banget, teman-teman. Estetik banget ya teka-tekinya. Kayaknya ini adalah teka-teki estetik deh, guys. Oke, guys, sekarang coba kita baca ya, guys, ya. Halo, selamat datang di Labirin Teka-Teki Peraturan.
Beli makanan terlebih dahulu sebelum memasuki ke labirin, karena ada jebakan yang membuat darah Anda berkurang. Wow, katanya ada jebakan yang bisa membuat darah kita menjadi berkurang, guys. Wah, kira-kira apa ya, guys, yang membuat kita menjadi darah berkurang? Nama pemilik labirin ini adalah Aisyah Maharia. Wah, Pak, gila, Pak. Muncul tiba-tiba ya, guys, ya. Oke, mereka ngapain, teman-teman? Kamu tunggu di sini aja ya, Pak. Soalnya berbahaya. Oke, Sakura-chan, aku bakal tunggu di sini. Oke, guys, sekarang kita bakal masuk sendiri ya, guys, ya. Soalnya ini berbahaya, teman-teman. Oke, semoga kita tidak terjadi apa-apa. Wah, gila, dia parah, guys. Apa nih, teman-teman? Oh my god, ternyata ini adalah jebakannya, guys. Wah. Oh, ternyata dia buat dari jamur, guys. Pantesan ya bisa menyerang diri kita ya. Oke, guys, ini ternyata kita gimana nih, teman-teman? Bingung aku. Lewat mana nih, guys? Oke, coba ya aku tebak-tebak ya, guys, ya. Semoga kita langsung berhasil ya, guys, ya. Kita coba ikutin aja alur ya, guys, ya. Wah, lewat mana nih, guys? Banyak banget pintu nih. Wah, sempit banget nih, teman-teman. Wah, kepala saya bawah, tidak, tolong. Aneh banget, teman-teman. Kecil banget ya, guys, ya. Oke, teman-teman, sekarang aku pengen coba cara curang, guys. Jadi biasanya labirin itu memiliki ruangan khusus, guys. Coba ya kita cari. Sakura-chan ngapain di sini? Ada ruang rahasia ya? Iya nih, Sakura-chan, aku menemukan ruang rahasia di sini. Coba deh kamu masuk. Oke, aku masuk ya. Wow, ternyata di sini ada ruang rahasia, guys. Oh, ternyata di sini, teman-teman, jalannya. Wah, hebat juga ya membuat labirinnya. Oke, terima kasih ya yang sudah membuat labirin ini. Aku sudah like bangunan ini. Teman-teman, video yang saya beresin dulu. Terima kasih buat udah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa kalian komen ID bangunan kalian. Nanti di next video aku bakal bikinin videonya. Oke, guys, video ini sampai disini dulu. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe buat yang subscribe. Dan juga kalian kasih like video ini sampai tembus 10.000 lebih ya, agar kita lanjut ke next part video. Oke, video ini sampai disini dulu. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.